kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, dan juga surat Al-Bayyinah. Yang pertama, kita akan membahas tentang surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Jumlah ayatnya ada 11. Di dalam Al-Quran, surat Al-Qari'ah menempati urutan surat yang ke-101. Surat Al-Qari'ah diturunkan di kota Mekah, dan golongan suratnya adalah surat Makkiyah. Disebut surat Makkiyah karena surat Al-Qari'ah diturunkan di kota Mekah. Selanjutnya, kita akan membahas isi penjelasan atau kandungan dalam surat Al-Qari'ah. Di dalam surat Al-Qari'ah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Dijelaskan juga manusia pada hari kiamat nanti seperti anai-anai yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dijelaskan juga orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, merekalah orang-orang yang bahagia kelak di akhirat. Sebaliknya, orang-orang yang berat timbangan keburukannya, mereka adalah orang-orang yang merugi di akhirat kelak dan akan dimasukkan ke dalam neraka Hawiyah. Tahukah apakah itu neraka Hawiyah? Neraka Hawiyah adalah neraka yang apinya sangat bergejolak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah artinya goncangan. Jumlah ayatnya ada 8. Surat Al-Zalzalah diturunkan di kota Madinah, dan golongan suratnya surat Madaniyah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang isi atau kandungan surat Al-Zalzalah. Di dalam surat Al-Zalzalah dijelaskan tentang hari kiamat dengan goncangan yang sangat dahsyat. Dengan goncangan yang sangat dahsyat itu, bumi mengeluarkan seluruh isinya. Manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya. Sekecil apapun kebaikan dan sekecil apapun keburukan, Allah akan memberikan balasannya. Untuk lebih memahami tentang hari kiamat, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Yaitu hari di mana manusia seperti anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka ia dalam kehidupan yang memuaskan.
Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiya. Dan tahukah kamu, apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang amat panas. Yaitu hari di mana manusia seperti hana yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Hari kiamat